ya secara gitu loh. Sekarang itu ya semua-semua tuh pakai duit. Untung aja gua sama kamu dulu. Kere ya, kayak gitu. Untung juga gua sama kamu dulu. Kamu pesen aku gara-gara. Udah deh, kamu tuh gak usah sok tak sok pengin tahu aku kayak gimana. Kamu nih ngerjain apa gitu loh, bersih-bersih lanjutin sana. Udah sana pergi. Udah sana pergi. Kamu masih aja jutek ya. Pantesan gak ada mau cewek sama kamu. Kamu tuh belin tau gak sih? Parah kamu ya. Syukurin ya toh. Makanya jangan kayak ya gitu. Udah, lanjut kerja aja ngurus kamu. Kamu tuh bantu belagu lagi. Banyak mobilnya ini gak dipakai, terus yang merah juga gak dipakai, ibu juga punya, kayak yang numpuk mobil aja bapak nih. Kapan ya aku punya mobil kayak gini seperti bos? Banyak mobil ya, tapi gimana ya, bersyukur aja dulu kerja di bapak, alhamdulillah. Bapak baik, perhatian juga orangnya. Enggak perhitungan juga. Kayaknya udah bersih nih. Tinggal yang merah ini. Coba mobil ini punya aku ya. Wah, jadi keren aku nih. Ya gimana ya. Bersyukur aja dulu ah. Pakai yang ada dulu. Meskipun nggak punya mobil kayak gini, yang penting aku udah punya kerja dulu. Yang penting punya kerja dulu. Misi mas. Oh iya, ada apa mbak? Ini bener rumahnya Bu Rinta ya? Iya, bener. Kenapa? Bu Rintanya ada? Nggak tahu ya mbak, dari tadi pagi saya nggak kelihatan sama sekali. Oh, bisa tolong dilihatin nggak mas? Saya ini reseller nih, mau nawarin produk saya. Emang ada janji sebelumnya? Iya, sudah janjian sih tadi, cuman aku rada telat tadi, masih ada kepentingan tuh mas tadi. Makanya agak telat, 2 jaman ini udah janjiannya sih jam 10 tadi. Coba dilihatin aja ya mas ya, siapa tahu ada ini, ibunya ada. Oh iya mbak, tunggu di sini dulu ya. Oh iya. Saya tak masuk dulu. Ya tunggu di sini ya mas ya. Di atas aja kak. Gak usah di sini aja mas. Enggak apa-apa kalau di atas. Enggak apa-apa di sini aja. Oh iya. Biar cepat ya mas ya. Duh, mudah-mudahan ada nih orangnya. Pakai acara telat juga tadi. Duh, mudah-mudahan si Bu Rinta nih mau gabung jadi reseller ya. Soalnya kan dia tuh kan reseller ininya kan banyak. Orang penting juga, aduh mudah-mudahan aja ya mau. Halo? Oh iya, aku lagi di rumah ini nih. Rumahnya Bu Rinta, sebentar lagi aku pulang kok. Oh iya, tunggu di rumah aja ya. Oke, yuk. Banget nih jendelanya. Ah, ditinggal Pak Sigit 1 minggu. Jangan-jangan di depan juga kotor ini. Beres. Si Ija. Lah, mana si Ija? Ini juga kotor. Kayaknya si Ferry, iya itu bener si Ferry deh. Ngapain dia di sini? Fer?
Ina ya? Iya. Ngapain di sini? Aku ada perlu sama yang punya rumah di sini. Sama Bu Rinta. Oh. Kamu sebentar. Bantu di sini. Tadi ada siapa? Ada ini sih, ada supirnya tadi. Cuman di dalam tadi bilangnya mau dipanggilin, cuma kok gak keluar-keluar dari tadi. Oh. Bentar, emang ada acara apa nih? Ketemu sama Rinta. Ih, Rinta, kamu kan di sini ini pembantu. Iya. Kok bilangnya Rinta sih? Iya, Bu Rinta. Emang ada acara apa sama Bu Rinta? Aku udah janjian sama majikanmu. Hah? Sama majikanmu. Kenapa sih? Dari tadi. Emang ada acara apa? Loh, aku udah janjian, aku mau nawarin ini produkku. Kok kebetulan gini ya? Kok tiba-tiba kamu kesini? Ya kenapa? Kamu malu gara-gara aku kesini, ya. Terus kamu ketahuan lagi bersih-bersih rumah. Enggak, gitu. Aku juga kaget aja kok bisa. Kok bisa sih? Emang rumahmu di mana? Di sana sih, agak jauh dari sini. Hmm. Aku udah janjian sama majikanmu tadi. Emang kemana majikanmu? Ya. Lagi keluar? Dia lagi keluar. Oh gitu. Aku dari tadi udah. Emang kamu kerja di mana? Terus ada bisnis apa sama? Mau nawarin produkku, produk kecantikan gitu. Oh, udah janjian? Udah. Sepertinya dia emang sudah nunggu-nunggu dari tadi, cuman ya. Mungkin kamu enggak datang-datang. Keluar kemana sih majikanmu? Bentar. Kok kamu langsung? Loh, emang ada yang salah sama omonganku ya? Iya, enggak juga sih, cuman. Ya. Bikin kamu emang pembantu di sini. Secara tuh ya, baju kamu kayak gini, terus pegang sapu kayak gini bersih-bersih, ketahuan aku. Ya, kan emang iya, apa-apa. Pembantu. Terus apaan? Iya. Tetangga gitu. Bilang aja malu. Ngapain juga malu. Kalau kerja di sini. Ngapain juga malu. Ini kan misalkan aku memang kerja gini, ngapain juga malu. Enggak. Bentar. Kamu, kebetulan banget ya kamu. Kok bisa sih? Ya, emang kenapa? Ya enggak, kebetulan aja kamu ada janjian sama Bu Rinta. Hei. Kamu tuh ya. Padahal loh, kamu pembantu kok ya gak ada sopan santunnya ngomongnya Rinta dari tadi. Emang kenal gitu kamu? Gitu-gitu kan dia itu kan majikan kamu, Rinta. Bentar, kamu emang produk apa ya? Dibilangnya produk kecantikan kok secara gitu loh. Aku kayak gini, masa aku mau nawarin apa kamu gitu. Kamu jadi sales kamu? Bukan. Tahu lagi. Nawarin produk kan sales. Aku tuh resellernya, jadi aku mau ajak Bu Rinta itu gabung sama ini, jadi reseller juga. Iya banyak sih yang sepertinya yang sering kesini juga nawarin gitu-gitu. Kamu udah nikah? Belum. Pantesan, mana ada yang mau sama kamu materi. Jangan ngeledek gitu deh, mana ada juga. Ya secara gitu loh, sekarang itu ya semua-semua tuh pakai duit. Untung aja gue gak sama kamu dulu. Kere ya, kayak gitu. Untung juga gue gak sama kamu dulu. Kamu pesen aku gara-gara. Udah deh, kamu tuh gak usah sok pengen tahu aku kayak gimana. Kamu nih ngerjain apa gitu loh, bersih-bersih lanjutin sana. Aku kan tadi memang kerja, malah kamu yang nyamperin aku kan. Ya kan aku kepo aja, ngapain kamu di sini? Pegang sapu lagi. Yaudah, itu kan urusanku. Megang apa, mau ngapain juga di sini ya. Ya udah, ntar kamu dimarahin tuh sama majikannya gara-gara kamu ngobrol sama aku. Kamu yang nyamperin aku kesini, iya kan? Ya udah sana. Udah pergi sana. Bener. Aku masih apa? Kepo, masih kepo. Soalnya kebetulan aja kamu kesini, kok bisa kenal sama? Jangan pegang motorku dong. Parah kamu. Kotor ntar kamu tuh. Nina, Nina. Kamu mending lanjutin tuh kerjaanmu tadi tuh, ngapain tadi tuh? Bersihin atap sana. Enggak, aku pengen tanya lagi sama kamu. Apa? Enggak ketemu. Kamu kepo banget sih sama aku. Ya kamu yang kepo sama aku, siapa yang nyamperin aku? Kan kamu baru. Ya soalnya kamu tuh aneh aja, udah lama gak ketemu. Terus keadaanmu kayak gini, megang sapu, bersih-bersih rumah orang. Ya kepo lah. Kamu jangan langsung ngejudge gitu lah. Kan kamu juga belum tahu. Belum tahu apa? Ya, gara-gara aku megang sapu, aku dibilang ini enggak juga. Ya kan? Terus kamu emangnya mau ngapain di sini dengan pegang sapu kayak gitu? Ya. Majikan gitu maksudnya. Dandanannya kayak gitu juga. Ngaku-ngaku majikan. Memang majikan dandanannya gimana? Harus ini kah? Enggak. Ya kan? Iyalah, harus enggak keren, juga. Mas. Iya kayak kamu. Enggak. Pakai sandal jepit. Bisa aja orang-orang kaya itu bisa aja apa ya? Dia sederhana aja kayak gitu kan.
Mana ada? Ya ada lah, orang yang kaya tapi dia sederhana. Terus kamu mau ngaku gitu kalau kamu punya rumah ini? Enggak kan? Ya, kalau ini emang rumahku kenapa? Kenapa? Di, enggak mungkin lah ini rumah kamu. Secara kamu dulu kan kere, miskin. Enggak punya apa-apa. Apalagi punya rumah segede ini, enggak mungkin lah. Udah deh, mending kamu sekarang. Bentar. Kamu samperin temanmu supir yang tadi. Kamu ngomongnya kok gitu sih? Apa bantuin kayak gitu? Panggilin majikanmu. Roda itu berputar, Nin. Iya kan? Roda itu berputar, bisa aja dulu aku masih di bawah. Ya, sekarang ya, mungkin aja aku sudah di atas dan punya rumah ini. Emang kenapa kalau aku punya rumah ini? Gak percaya? Enggak lah. Ngapain gue percaya? Hanya gara-gara dari penampilanku, aku megang sapu gitu, kamu langsung ngejat aku. Ya. Terus ngapain? Kan lagi ya, bersih-bersih kan? Aja. Bisa aja orangnya punya rumah. Tapi kan tadi ada pelayan ya, ngapain kamu yang bersihin? Siapa sih Ijat tadi itu? Itu supir. Ya kan bisa ngerangkep gitu, bersih-bersih juga. Kamu mending panggil tuh sana-sana, ininyimu, apa, majikanmu sana. Rinta lagi. Rinta keluar. Udah sana-sana, pergi. Udah sana pergi. Kamu masih aja jutek ya. Pantesan gak ada mau cewek sama kamu. Kamu tuh belin tau gak sih? Parah kamu ya. Syukurin ya toh. Makanya jangan kayak ya gitu. Udah, lanjut kerja aja, ngurus kamu. Kamu tuh bantu, belagu lagi. Pelan-pelan, kenapa sih kalau ya kerja? Ya udah, kamu jangan di situ. Nah, ngapain sengaja ya, bikin jatuh ya, biar jatuh kotorannya ke aku gitu. Ya jangan di situ, makanya. Ngapain juga masih di situ. Belin sih jadi orang. Dia belum tahu aku yang punya rumah. Mbak, gimana Mas, ada? Enggak ada, Bapak juga enggak ada. Oh, itu Bapak. Bapak? Iya. Maksudnya? Dia suaminya Mbak, suaminya Ibu Rinta. Yang benar Mas? Iya. Ah, masa sih Mas? Benar Mas? Iya. Benar. Emang kenapa? Udah dibilangin masih enggak percaya, keluar Rinta. Bapak ini suaminya Ibu Rinta. Hah? Serius? Makanya aku bilang dari tadi apa, ini rumahku. Ya ampun, Fer, kan aku gak tahu kalau kamu... Makanya jangan langsung ngejudge gitu kamu itu. Kamu jangan bilang ya sama istrimu ya. Bilang apa? Kalau aku tadi udah maki-maki kamu di situ ya. Tak bilangin please, ntar. Please, jangan ya. Ya, jangan ya. Tak bilangin ntar kamu. Aduh, jangan ntar, dia gak mau. Dia sama-sama aku. Ya, dia ngebully aku tadi sampai aku didorong jatuh juga. Ya kirain dia itu pembantunya Mas di sini sama kayak sampai gitu. Belum bukan berarti kan pakai baju gini pembantu megang sapu gitu bukan berarti pembantu kan? Iya betul, Mbak. Ya maaf. Ya udah aku sampaikan aja nanti, tinggal aja ya, dah. Tapi kamu jangan bilang kalau aku bully kamu ya. Ya? Iya ya. Oke. Okay. Ya udah deh. Mas saya balik dulu ya Mas ya. Ja. Bawa mobil sendiri tadi. Siapa? Bu Rinta. Nggak tahu juga. Ya udah. Sekali lagi saya minta maaf ya. Jangan diambil hati ya, oke? Enggak, aku sampaikan sama istri. Jangan ya, oke? Okay? Nina, dia mantanku dulu, Jak. Masih SMA. Mantan SMA. Iya, mantan cinta monyet dulu. Apa namanya? Bu Rinta nyetir sendiri tadi? Enggak ya, sama Pak. Kamu? Iya, Pak. Nyetir sendiri. Alah. Kirain sama kamu memang pamit mau keluar tadi. Ya udah deh, lanjut aja, Cek, kerjanya. Aku juga bersih-bersih tadi. Iya, Pak.